Pemerintah Desa Citengah, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang nutup saheulaan sakumna tempat wisata anu perahna di eta lowak. Dina nasna-nasna eta tarekah teh dilakonan keur nyinglar beuki mahabuna COVID-19 di sakuliah Kabupaten Sumedang. Mangga kitu sasarina eta lolowak remen digegakan ku wisatawan. Prak-prakan nutup eta tempat wisata di Desa Citengah, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang teh dilakonan ku cara nutup akses jalan muru ka eta lelewek sarta dijaga ku aparat kepolisian turta aparat desa. Samalah warga nu katohian ngajugjug ka eta tempat wisata ge di sinabalik deui. Dina nasna-nasna eta tarekah nutup tempat wisata teh dilakonan keur nyinglar sumebarna virus COVID-19 di Kabupaten Sumedang. Tempat wisata nu pernahna di Desa Citengah anu kiwari ditutup diantarana nyaeta wisata Kampung Karuhun, Curug Gorobog, Kebon Enteh Marga Windu jeung Cibingbin. Kepala Desa Citengah Otong Sumarna ngeceskeun tarekah nutup eta tempat wisata teh disorang satutas pihakna ngalakonan koordinasi jeung Babin Kantibmas turta Babinsa keur ngawewegan penjagaan tempat wisata sangkan henteu dirarekdeuk ku wisatawan. Ya, upayanya kami kerjasama dengan Babinsa dan Babin Kadimas supaya karena Citengah merupakan tempat wisata, kalau tempat-tempat objek wisatanya sudah ditutup, tapi ke kebun tehnya masih banyak berkeliaran. Ya. Maka dari itu kami kerjasama dengan pihak keamanan dan pihak polisi atau ke Koramil untuk penutupan jalan. Masih cek Otong Sumarna, sasarina eta tempat wisata di Desa Citengah remen digegekan ku wisatawan, boh lokal, boh tiluareun daerah, utamana dina akhir minggu. Tapi minangka tarekah pigenjinglar mahabuna virus COVID-19 di Kabupaten Sumedang, eta salah saiji pangjugjugan wisata di Desa Citengah teh kapaksa ditutup saheulaan. Diki Guntara, Bandung TV.